Ah, ini enak banget. Panas-panas. Assalamualaikum semuanya. Nah, hari ini saya mau masak sarden ya. Ini saya kangen banget sama masakan yang satu ini. Tentunya ini untuk menambah selera makan. Ini enak banget. Bahan yang saya udah siapkan ya, ada cabenya sesuai selera aja. Nanti saya akan tambahin sambal cabe yang udah digiling. Terus ada tomat, ada sedikit bawang bombay, ada bawang merah, dan bawang peri. Kemudian ada sarden, saya beli sarden, nih satu kotak ya, nih satu kaleng. Udah saya tuang ke mangkok. Yuk kita masak. Pertama panaskan minyak secukupnya aja. Kemudian tumis bawang merah, bawang bombay, kemudian batang bawang peri, batangnya ya. Lalu masukkan cabai, jadi ditumis dulu hingga layu. Kemudian masukkan tomat. Nah, ini sengaja biarin ya, jangan terlalu tumisnya jangan terlalu lama biar rasa, yang penting layu saja. Tambahkan garam secukupnya, tambahkan penyedap secukupnya. Mantap banget. Kemudian masukkan sarden yang udah dibuka. Lalu ditutup. Kita masak hingga matang. Kemudian kita buka. Wah, wangi banget. Enak banget. Kemudian tambahkan cabai ya, cabai udah matang, cabai yang udah digiling. Ini biar tambah pedas. Karena saya suka yang pedas. Tambahkan. Lalu masukkan bawang peri. Wah, enak banget. Mantap banget. Dan kemudian kita aduk. Diaduk hingga rata. Wah. Mantep. Udah lama nggak makan sarden dimasak begini. Ini enak banget.
Kemudian jangan lupa tes rasa ya. Wah, enak banget. Nah, ini udah matang ya. Tomatnya juga udah empuk. Udah matang. Jadi biarin aja nih kayak gini. Jangan terlalu apa. Saya sukanya gini sih. Jadi bumbunya itu diiris-iris semua. Nah, ini siap dihidangkan selagi panas-panas. Mantap banget. Matikan api. Kemudian kita angkat. Wah, mantap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bisa menghabiskan nasi banyak. Sardennya gede-gede. Nah, ini ya ikan sardennya dimasak tomat tuh enak banget. Ini udah mateng, siap dihidangkan. Selalu makannya anget-anget. Semoga bermanfaat. Bye bye.